بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي أكمله وارتضاه والصلاة والسلام على نبيه سيدنا محمد الذي جتباه من خلقه واصطفاه نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والافادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته واهل بيته الكرام البرره واروح جبابه واخوانه من الانبياء والمسلمين والملائكه المقربين والعلماء العاملين الكاملين والشهداء الصالحين وخصوصا الرشيدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السادات المتامين والشهداء الكرام رضي الله عنهم وأن بقيه الصحابه والقربة وجميع التابعين وتابع التابعين ومن تابعوا الدين شيخ عبد القدير الجلالي قدس الله نريحه شيخ المعلم قبيسري بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن على مدري رضي الله عنهم ومؤلف هذا الكتاب الامام عبد الرحيم عبد الرحيم بن احمد أفض الله أفض الله علينا وبركاتهم وارزقنا كما كما لمتابعتهم والاستقامة على طريقتهم. وحشنا في زمرة بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas-shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Dakwa'ul Akhbar pada bab yang kedua tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Al-babusani adapun bab yang kedua fi khalqi Adama dalam penciptaan nabi Adam alaihi salam <tulah> Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu khalaqallahu taala jasada Adam alaihi salam min aqal limid dunya Qala <tulah> <tulah> telah berkata Ibnu Abbasin Sayyidina Abbas radhiyallahu mudah-mudahan meridhai <tulah> Allah siapa Allah? Anhuma daripada keduanya. Khalaqallahu Ta'ala khalaq telah menciptakan Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala jasad Adam alaihissalam, pada jasadnya Nabi Adam alaihissalam, salam min aqalim dunya dari berbagai wilayah di dunia dari tanahnya jadi penciptaan jasad Nabi Adam ini tidak diciptakan dari satu tanah saja, tetapi menghimpun dari beberapa tanah yang terdapat di muka bumi ini. Farok suhu min turabil Farok suhu adapun kepala beliau diciptakan min turabil ka'batah dari tanah ka'bah. Wasadruhu min aqdaril ardih. Wasadruhu dan penciptaan dada beliau dari min turabi min aktori min arti dari tanah berbagai penjuru bumi ini dadanya dada Nabi Adam itu diciptakan dari tanah seluruh penjuru dunia diambil sedikit demi sedikit lalu terkumpul dan dijadikanlah Uh, dada daripada Nabi Adam alaihissalam. obat nuhu mintrobil hindi. obat nuhu dan perutnya Nabi Adam mintrobil hindi tercipta dari tanahnya India. Wajdahu mintrobil masyriki. Dan kedua tangan beliau dari tanah wilayah timur. Warijalahu mintrobil Maghribi Dan kedua kaki beliau mintrobil Maghribi dari tanah bagian barat wilayah bagian barat Wa fi riwayatin ukhra qala Wahbu bin Munabbih Wa fi riwayatin ukhra dan di dalam riwayat lain disebutkan qala telah berkata Wahbu bin munabihin. Siapa Syekh Wahabi Munabbihi Khalaq Allah Taala Adam alaihi salam min al-awdina Kholakot telah menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Adam alaihi salam kepada Nabi Adam Minal ardi Dari diciptakan tubuh Nabi Adam Dari unsur tanah tujuh lapis bumi Dari unsur tanah tujuh lapis bumi Menurut beliau Wahab bin Munabih bahwasanya unsur-unsur uh, daripada uh, tubuh Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tujuh unsur tanah yang terdapat di lapisan bumi ini. suhu minal ardil ula. suhu maka adapun kepala beliau minal ardil ula diciptakan dari lapisan bumi pertama. Sedangkan leher minal ular Sedangkan leher beliau minal ular dari unsur lapisan bumi kedua. Wasadruhu dan dadanya Nabi Adam ular 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 unsur dari tanah lapisan ketiga. ular 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 kedua tangan beliau ular dari lapisan bumi yang keempat, wadah dan perut wayadahu uh, minar wadah ya, setelah tangannya, wadah dan punggung beliau wabat nuhu perut beliau Minal dari tanah yang kelima dan pahanya Nabi Adam alaihi salam termasuk juga dari unsur tanah yang ke ah wa wa ya Allah dan mohon maaf ya pantat beliau ya wajizuhu ini pelantak pantatnya bagian belakangnya paha dan bagian belakang daripada Nabi Adam ini minasadi sati dari lapisan bumi yang ke-7. Wasaqahu dari lapisan unsur bumi yang ke-6. Wasaqahu dan betis beliau, kedua betis beliau minasabiati dari unsur bumi, lapisan bumi yang ke-7. Ini menurut beliau. Wa fi riwayatin ukhra qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala taala Adam alaihi salam farasuuhu min turab min maqdis baitil muqaddas makdis baitul makdis wa fi dan di dalam satu riwayat ukhra yang lain qala berkata ibnu Abbasin siapa ibnu abbas radhiyallahu anhuma mudah-mudahan meridai Allah siapa Allah anhumma dari keduanya qala taala telah menciptakan Allah taala siapa Allah taala adam alaihissalam kepada nabi adam suhu maka adapun kepala nabi adam mintu turabi baitil maqdis dari tanahnya Baitul Maqdis. Wajuhu min turabil jannati, wajah beliau dari tanahnya surga. Wa udunahu dan kedua telinganya Nabi Adam min turabi ah dari tanah turisina. Wajah batuhu keningnya Nabi diciptakan min turabil dari tanah Arab. Irak. Wa ya. asnaduhu min turabil Wasnanuhu dan gigi-giginya Nabi Adam mintrobil kausar dari tanahnya kausar, telaga kausar. Wajadhul yumna ma'al mintrobil ka'bati dan jari jemarinya Nabi Adam mintrobil ka'bati dari tanahnya Ka'bah diciptakan dari tanah Ka'bah. Wa yadahu liusro min far min farisa dan kedua tangan yang wa eh, yadahu dan tangannya Nabi Adam yang kiri min trobi farisa diciptakan dari tanahnya Persia Iran. Wa ma'asakoihi min Hindi. Berjelahu dan kakinya Nabi Adam ma'asa beserta betisnya Nabi Adam mintu hindih dari tercipta dari tanahnya India waat muhu mintu robil jabali waat muhu dan tulang belulang beliau mintu robil jabali diciptakan dari tanah gunung wa auratuhu uh, <coughs> Babil, ya wa awratuhu. dan aurat beliau diciptakan dari tanah Babilonia, Babil, Babilonia ya. Iran kuno ini, dari Iran kuno, tempat Iran kuno tanahnya yang di sana. Wadahruhu min turabil dan punggung beliau min turabil iraqih diciptakan dari tanah Irak. Wabatnuhu min dan perut Nabi Adam diciptakan dari tanahnya Khurasan. Khurasan ini Asia Tengah, Afghanistan dan sekitarnya, Khurasan. Wa buhu min turabil firdausah. Wa buhu dan hatinya Nabi Adam min turabil firdausih dari tanahnya Firdaus. kemudian walisanuhu min ta'if dan lisan Nabi Muhammad terciptakan Nabi Adam diciptakan dari tanah ta'if wa'aynahu min haudi dan kedua mata beliau Nabi Adam diciptakan min trabil dari tanah telaga walamakan rasu min batil maqdis sora mawdi'al akli wal fatonatih wal nutkih Walam makana maka tatkala ada rok suhu apa penciptaan kepalanya Nabi Adam min baitil maqdis dari tanah baitul maqdis soroh maka jadilah kepalanya Nabi Adam mau dian tempatnya akal wan wal fatonati dan tempat kepandaian wan nutkih, dan tempat pengucapan kepalanya Nabi Adam. Walamakan adna humin trobi tau tu risainaa sora mau diestima indah sihati. Walamakan adna humin trobi tau risainaa. Walama dan ketika karena kondisi atau keadaannya adnahu penciptaan kedua teringannya Nabi Adam mintu mintu robi tu risainaa dari tanahnya turisina soroh maka jadi siapa kedua telinganya Nabi Adam apa kedua telinganya Nabi Adam mau diestima inasyati tempat mendengarkan nasihat walamakana jabatu minal iroki dan ketika kondisi keningnya Nabi Adam diciptakan dari tanah Irak soroh mauti sujudih maka sorot maka jadilah keningnya Nabi Adam mau dia sujudi tempatnya sujud lillahi taala kepada Allah Subhanahu wa taala <tik> wala wajuhu min turabil jannati sura mau dia alhasani wala wajuhu dan ketika adanya wajuhuhu wajah Nabi Adam alaihi salam penciptaannya min turabil jannati dari tanah surga Soroh, maka jadilah mau dialhassani sebagai tempat keindahan, eee, untuk melihat keindahan seorang kan dari wajahnya. Karena tercipta dari Nabi Adam itu dari tanahnya surga, wazinati, dan eee, tempat bersolek, berdandan. Walamma kanat asnanuhu minal kautsar sura maudi al halawa. Walamma kanat dan ketika adanya asnanuhu penciptaan giginya Nabi Adam minal kautsari dari kausar. Telaga ya. Telaga kausar. Sorat maka jadilah asnanuhu gigi-giginya Nabi Adam maudi al halawati tempat manis. Artinya sebagai tempat kelezatan. walamakan makan ia dahuliumna yumna minal ka'bati. Wala dan ketika ada. Ia yumna. Apa tangannya Nabi Adam penciptaannya minal ka'bati dari tanah ka'bah. Sorot maka jadi. Tangan kirinya Nabi Adam mauti aril barokatih. Nah, ku ini kanan ya. Tangan kanan tempatnya barokah wal ma'unati dan pertolongan. Fil ma'isyati di dalam mencari kehidupan. Wal judih dan kedermawanan. Wala makanat yadahu al-yusra min farisah. Dan tatkala adanya tangan beliau, tangan kiri. Min farisah dari diciptakan dari Persia. Surat Maudhiat Thaharati, maka jadilah tangan kiri Nabi Adam itu Maudhiat Thaharati, tempat untuk bersuci. wal istinja dan beristinja cebok Walamakanat makanat badnuhu min khurasana sawrat mauti alju dan ketika tempat penciptaan perutnya nabi adam min khurasan dari tanah khurasan sawrat maka jadilah badnuhu mauti alju tempatnya lapar Walamakanat makanat aratuhu min babil Babilian, Babilion. Uh, dan ketika auratnya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah Babilion, sorot maka jadilah tempat syahwat. Wal gulli, wal ya. tempat kedengkian, wal -ghishih. dan juga tempat penipuan. Walamma kana admuhu minal jabali sara maudhi al solabati Walamma kana admuhu dan ketika tulangnya Nabi Muhammad sama eh, Nabi Adam minal jabali tercipta dari tanah gunung sara. Maka jadi maudhi al solabati sebagai tempatnya kekerasan tulang. Walamma kana qalbuhu minal firdausah minal firdausi seorang maudal iman dan ketika penciptaan hatinya Nabi Adam itu dari tanah firdaus sorak maka jadilah hatinya Nabi Adam itu di al iman tempatnya iman wala makana minat ta'ifi syahadati dan ketika penciptaan lisannya Nabi Adam itu minat ta'if dari tanya, tanahnya ta'if sora mauti asyhadati maka jadilah lisannya Nabi Adam itu tempatnya bersyahadat buat tempatnya tataru <coughs> tempat memohon sungguh-sungguh nah, tataru itu wa doa kemudian tempat doa ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala lisannya Nabi Adam itu diambil dari tanahnya Taif maka jadilah tempatnya uh, untuk mengucapkan syahadat meminta kepada Allah secara sungguh-sungguh waja'ala fihi tis ata abu wabin waja'ala dan menciptakan siapa Allah menjadikan siapa Allah fihi di tubuh Nabi Adam tis ata abu wabin akan sembilan pintu. Sabatun firroksi, tujuh firroksi terdapat di kepala. Ainahu dua di kepala, dua di mata. Wa udunahu dua di telinga. Wa mun khorohu. Wa min khorohu dan dua lubang hidung beliau. Wa famuhu kemudian lisannya. Sa, uh, coba kita hitung, ini ada tujuh ya. Dua di mata, dua di telinga, empat. Dua di lubang hidungnya dan lisannya. Oh ini betul, -betul ada tujuh. Wasnani fi badanihi. Dan dua lubang tersebut fi badani terdapat di badan Nabi Adam. Kubuluhu, yaitu adalah kubul, alat kemaluan depan. Waduburuhu, dan alat kemaluan belakang. Wajahana lahul hawas al Wajahana dan telah menjadikan siapa Allah bagi tubuh Nabi Adam al hawas al Khomsah Indra yang kelima. Al basoroh nyatanya pandangan fil aini di mata. Wasama pendengaran fil uduna ini di kedua telinga. Wadzukoh rasa perasa. Fil fami di mulut. Wallam safil yada ini dan menyentuh itu terdapat di tangan. Wasyamma kemudian mencium fil anfi pada hidung. Wa yuqalu lamma aradallahu ayyan fuqar ruha fi Adam alaihi salam amara Allah taala ar-ruha an tadkhula fihi. Lamma aradallahu dan ketika arad menginginkan Allah siapa Allah ayyan fuqah agar Meniupkan siapa Allah ar-ruha pada ruh si Adam alaihi salam di tubuhnya Nabi Adam amarallahu taala maka memerintahkan siapa Allah taala ar-ruha pada ruh al agar supaya masuk apa ruh fihi di tubuhnya Nabi Adam Jadi dikatakan oleh satu berita eh, pendapat tatkala Allah hendak meniup ruh ke dalam tubuh Nabi Adam, maka Allah Ta'ala memerintahkan ruh agar masuk ke dalam tubuh Nabi Adam. Wa yuqalu anna ruha dakhalat min dimaghihi. Wa yuqalu dan dikatakan oleh satu pendapat, anna ruha sesungguhnya ruh, dakhalat masuk ruh min dimaghihi dari otaknya Nabi Adam. Fastadarat fihi migdaru mi'atai amin. fastadarat lalu ruh itu berputar-putar fihi di dalam otak itu mikdaromi amin se ukuran waktu 200 tahun jadi ruh itu ruh yang masuk ke dalam otaknya Nabi Adam itu uh, berputar-putar selama 200 tahun ini menurut pendapat yang lain jadi masuknya ruh itu melalui otaknya Nabi Adam summa fi Kemudian ruh tersebut ini turun ke kedua mata dari Nabi Adam. Fana nafsihi. Kemudian ruh tersebut ini Nabi Adam ini tubuhnya melihat kepada dirinya sendiri ke tubuhnya. Faraaha tinan Maka Nabi Adam itu ruhnya melihat kepada dirinya itu tinan Ini berupa tanah yang basah. Falamma balagu ila udunaihi sami atas bihal malaikati. Falamma balagu maka ketika sampai ruh ila udunaihi ke telinganya Nabi Adam. Sami maka mendengar telinga tasbih al malaikati akan tasbihnya malaikat. mulailah berfungsi satu persatu. Tadi mulai dari otak ruhnya itu masuk kepada otaknya Nabi Adam. Turun ke mata, Lalu ke telinga, ketika ke mata maka berfungsilah mata Nabi, Nabi Adam melihat dirinya berupa tanah liat yang basah. Kemudian lanjut ke bawah, masuk ke dalam telinganya ruh tersebut, lalu mendengarlah tasbih dari para malaikat. Sumanazalat koyshu mata, faltisha. Fa Sumanazalat kemudian turun, apa ruh mata ke batang hidung fa'atisyah maka bersinlah Nabi Adam falamma faragwa min itoshihi nazlatir ruhu min fami maka ketika telah selesai min atoshihi dari min utasihi dari bersinnya Nabi Adam nazalatir maka turunlah ruh min famihi dari mulutnya walisanihi dan lisannya wa dan juga telinganya walakonahu Allahu ta'ala walakonahu dan mentalkin Allahu ta'ala walakonahu dan mentalkin kepada Nabi Adam Allahu ta'ala siapa Allah ta'ala ayakulah agar berkata siapa Nabi Adam Alhamdulillah jadi tatkala beliau telah selesai dari bersinnya maka turunlah ruh itu menuju mulut beliau lisan beliau dan dua telinga beliau dan Allah Ta'ala mendiktekan, mengajari mentalkinkan ya, agar mengucap Nabi Adam itu terhadap kalimat Alhamdulillah fa'ajabahu biarhamukah robu ya Adam jadi ketika sudah bersin Turun agar fungsi dari lisan ini uh, bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika bersin inilah uh, apa namanya ya, sejarah sejarah uh, bahwa kenapa kita itu ketika bersin harus mengucap alhamdulillah. Karena Nabi Adam dulu ditalkin di didikti diajarkan oleh Allah ketika bersin turunnya ruh itu bersin uh, ke pangkal hidungnya kan dari pangkal hidung. Ruh itu dari otak terus ke mata, ke telinga, ke pangkal hidung. Ketika sampai ke pangkal hidung, fungsi masing-masing dari organ tubuh Nabi Adam itu mulailah uh, ber beraksi, mulai berfungsi ya. Dan ketika di koyshung uh, di, di pangkal hidung itu Nabi Adam bersin, kemudian ruh itu turun ke mulut, ke lisannya agar fungsi daripada mulut itu bisa berucap. Lalu setelah fungsi itu ada maka Nabi Adam itu ditalkin, diajarkan, didikte oleh Allah untuk mengucap Alhamdulillah. Kemudian menjawab, Yarhamuka rabbuka. Semoga merahmatikah kepadamu Rabbuka siapa Tuhanmu. Ya Adam, wahai Adam. Nah, jadi seperti itu kisahnya. Summa ruhu ila sodrihi. Kemudian turun ruh ila sodrihi kepada dadanya Nabi Adam. Fa qiyamah. Maka dia tergesa-gesa Al-Qiyamah untuk bangun. Jadi, tubuhnya Nabi Adam itu, ketika ruh sudah mulai turun ke dada, maka bersegeralah Nabi Adam berdiri. Namun, beliau tidak kuat berdiri. Falam yumkin, huh, maka, tidak mungkin tidak bisa. Wadzalika qauluhu ta'ala maka dengan ayat tersebut qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa kana al insanu ajula wa kana al insanu dan adapun manusia keadaan manusia ajulan ialah tergesa-gesa bersifat tergesa-gesa ini terdapat Quran surah Al Isra ya Falamma wasalati ruhu ila jawfihi الطُّعَامَ Falamma maka ketika wasolat sampai arruha parru ila jawfi pada perut Nabi Muhammad eh, Nabi Adam istaha maka ruh itu berselera atau amah akan makan jadi ingin makan ruh itu turun ke perut maka fungsi perut itu apa kepingin makan supaya ada isinya summan tasyaratir ruhu fi kulli kemudian menyebarlah ar ruhu apa ruhu fi kulli pada setiap jasadnya Nabi Adam fasara lahman maka jadilah ruh itu memfungsikan dari semua organ tubuh Nabi Adam lahman jadi daging wadaman jadi darah wa uruqan jadi keringat wa asaban Kemudian jadi apa? Syaraf, saraf, saraf, Ya. Wa asoban. Jadi setelah ru itu menyebar ke seluruh tubuh Nabi Adam maka jadilah uh, daging darah keringat kemudian juga urat-urat uh, ya wa urat-urat jadi urat wa dan jadi syaraf semuanya sudah rata sumakasahulolahu taala libasan min lofrin suma kemudian kasahullahu taala menutupi pada tubuh Nabi Adam Allah taala taala libasan pada sebuah tutup atau baju mentofrin dari kuku. Jadi Allah itu memakaikan tubuh Nabi Adam dulu sebuah pakaian dari kuku. Jadi semua kuku, kuku yang ada di kita ini adalah bekas dari penciptaan Nabi Adam dulu. Jadi kuku semua dulu Nabi Adam ini. Yazdadu kalayumin hasanan wa jamalan. Yazdadu yang bertambah apa kuku kalayumin setiap hari hasanan semakin bagus wa dan semakin indah. Jadi bagus ya enggak kebayang kalau kita pakai kuku semuanya mungkin bagus apa enggak Tapi kalau Allah mau mungkin berbeda gitu. Wallahu Falamma faraqad dambu. Falamma qarafa qafarqa qor oh ya qarafa falamma qarafa azzamba badallahullah hadaz dufrah bil jildi falamma maka ketika qarafa berbuat siapa nabi adam azzamba ad akan dosa badallallahu <coughs> maka menggantikan allah siapa allah hadaz dufrah pada kuku ini yang menutupi tubuh beliau bil jildi dengan kulit. Wa baqiyat min min anamilihi. Wa baqiyat dan tersisa, masih tersisa minhu dari kuku baqiyatun sedikit fi anamilihi di ujung-ujung jari beliau. Tujuannya apa? Lihat kuro bidalika awal halihi. Lihat kuro supaya ingat siapa Nabi Adam bidalika dengan hal tersebut awal halihi pada awal kondisinya. Nah, jadi yang tersisa sekarang ini di ujung-ujung jari kita ini sebab juga kisah dari Nabi Adam ya, tangan dan kaki kita ini. salam. Maka ketika menyempurnakan Allah siapa Allah taala kau maka menjadikan siapa Allah Adam alaihissalam kepada Nabi Adam ruh ha dan meniupkan fi dalam tubuh Nabi Adam aruha akan ruh wa albasahu min libasil jannati dan Allah uh, pakaikan ya. Memakaikan beliau dengan pakaian surga. Wa nuru Muhammadin dan nur Nabi Muhammad yalma'u fi wajhihi yang selalu bersinar fi wajhihi di wajahnya Nabi Adam kalqamari lailatal badri seperti bulan di bulan purnama summa rafa summa rafa ala saririhi summa rafa ala sariri kemudian selanjutnya mengangkat siapa Allah ala saririn atas singgasana wa hamala ala anaqil malaikati dan membawa memanggul uh. Wahumilah ya. Wahumilah dan dipanggul siapa Nabi Adam ala anakil malaikati atas punuk-punuk uh, ya. Leher-leher pundak-pundak para malaikat. Qala Allah Ta'ala lahum. Lalu berkata berfirman Allah Ta'ala lahum kepada para malaikat tufu bi samawati bisa dirihi. Tufu bawalah keliling kalian, membawalah kalian keliling semuanya di kepada Nabi Adam samawati pada langit-langit bisa dirihi dengan sigasananya liyara supaya melihat siapa Nabi Adam aja ibaha akan keajaiban keajaiban langit wa fiha dan apa yang terdapat di langit tersebut jadi setelah uh, Nabi Adam ini selesai tatkala Allah telah menyempurnakan penciptaan tubuh Nabi Adam dan telah meniupkan ruh ke dalam tubuh beliau dan telah memakaikan beliau dengan pakaian surga Sementara nur Nabi Muhammad selalu bersinar di wajah Nabi Adam seperti bulan di malam purnama. Selanjutnya Allah mengangkat Nabi Adam ke atas singgasana dan singgasana itu dipanggul di atas leher-leher pundak -leher pundak para malaikat. Allah Taala berfirman kepada para malaikat. Berkelilinglah kalian dengan membawa Nabi Adam ke langit-langit dengan membawa singgasananya agar dapat melihat berbagai keajaiban langit Fayazdadu yakinan. Kemudian bertambahlah Nabi Adam yakinan akan keyakinan. Jadi dibawa, dikeliling. Yang memanggul itu adalah malaikat, para malaikat. Setelah Nabi Adam sempurna diciptakan. malaikat tuh maka berkatalah siapa malaikat? Robbona wa Ya Tuhan kami, samiakna kami mendengarkan wa dan kami taat. Wa hul malaikatuh maka memanggul membawanya hu oh, pada Nabi Adam al malaikatuh siapa malaikat ala anaqiha atas punggung-punggung mereka wa bihi dan berkeliling para malaikat bihi bersama Nabi Adam fi samawati di langit-langit migdaru mi'ata amin sekiranya seukuran 100 tahun summa khalaqo farsan minas samaki eh, minal miski Summa kemudian menci kemudian menciptakan siapa Allah farsan seekor kuda minal miski dari misik al abyadi yang putih dari misik putih wal azfari kemudian kausar ya. yuqallahu maimunun kausar yang sangat harum ini pastinya dan dinamakan kuda itu dengan maimun kudanya Nabi Adam uh, Nabi Adam itu namanya Maimun walahu janahani dan kuda itu memiliki kedua sayap minaturni dari intan wal marjan dan marjan faroki bahu Adam alaihi salam kemudian Nabi Adam mengendarai kuda itu wajibriluh aqid bilijamih sedangkan malaikat Jibril memegang tali kekangnya. Mikail alaihi salam malaikat Mikail berada di sebelah kanannya Nabi Adam wa Israfil alaihi salam an -isarihi. kemudian malaikat Israfil berada di sebelah kirinya. Watafu bisamawati kulluha kullaha. dan mereka berkeliling Bihi bersama Nabi Adam as-samawati pada langit-langit kullaha semuanya bahwa dan Nabi Adam selalu mengucapkan salam kepada para malaikat fayakulu maka berkata Nabi Adam apa ya ucapan salamnya assalamualaikum adalah kalimat assalamualaikum nah muka lalu para malaikat mengucapkan atau menjawab selalu menjawab waalaikumsalam faqala ta'ala lalu Allah taala berfirman ya adamu hadhi tahiyatuka hai Nabi Adam Hatihi, inilah tahiyatukah penghormatan kepadamu atau salam penghormatanmu? Ini, ini apa ucapan salam yang diucapkan Nabi Adam dan jawaban para malaikat itu adalah tahiyatukah? ini adalah penghormatanmu wa tahiyatul mu'minina dan salam penghormatan orang-orang beriman min durri yatikah dari keturunanmu fima bayinahum, dalam satu atau interaksi di antara mereka ila yaumil kiamati sampai hari kiamat. Jadi Uh, tadi di atas kita sudah belajar tentang, oh ternyata ada kisahnya tentang kuku, ada kisahnya tentang, yarhamukallah ketika bersin mengucapkan Alhamdulillah, lu mengucap yarhamukallah ya, itu semua ada kisahnya, kemudian juga uh, tentang bagaimana kita mengucapkan salam, itu semua tidak terlepas dari kisah-kisah yang ada dahulu. Uh, Allah semua yang mengajarkan hal tersebut diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setelah kita mengetahui kejadian daripada penciptaan uh, Nabi Adam alaihi ini tentunya kita harus menambahkan pada diri kita ini keimanan bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah ini kadang tidak masuk akal tetapi namanya Allah Allah uh, syaiin qadir Allah maha mampu atas segalanya ala kulli syai'in atas segala sesuatu itu Allah akan mampu untuk melakukannya tinggal kun fayakun saja bahkan di sini Nabi Adam mengendarai kuda sebelah kanan kirinya ada malaikat kemudian Nabi Adam itu selalu mengucapkan salam kepada para malaikat itu Assalamualaikum dan para malaikat menjawab dengan Waalaikumsalam lalu Allah Ta'ala berfirman hadihi ya Adamu hadihi Wahai Adam, ucapan ini adalah salam penghormatanmu dan salam penghormatan orang-orang beriman dari keturunan Nabi Adam dalam satu interaksi dalam satu perkumpulan. Jadi kalau kita ketemu itu ada sudah ada doanya diajarkan Nabi Adam yang ditalkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Jadi ini saja yang bisa kita pelajari tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan belajar nanti tentang uh, bab yang ketiga dalam menuturkan malaikat tentang menceritakan malaikat para malaikat seperti apa tugasnya masing-masing ini bukan hanya tugasnya tapi bentuk tubuhnya para malaikat itu seperti apa nanti akan dikisahkan pada bab yang ketiga itu saja yang bisa saya sampaikan walaahu alamisab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.